Hai semua, kali ini aku mau bikin oseng iga mercon. Ini tuh asli rasanya enak banget, mirip banget kayak yang lagi viral di TikTok, oseng iga mercon bolu sego. Ini persis banget rasanya, pokoknya teman-teman harus coba karena seenak itu. Dan juga bahan-bahannya sangat mudah dicari. Buat teman-teman yang penasaran cara bikinnya gimana dan apa saja bahannya, ikutin videonya hingga selesai. Langkah pertama, di sini aku ada iga sapi sebanyak 500 gram. Ini aku rebus ya sampai benar-benar empuk. Dan di sini aku merebusnya ditambahkan daun jeruk sama daun salam ya. Nah, kemudian haluskan bumbu-bumbu yang sudah aku tulis. Kemudian ini mau aku tambahkan sedikit minyak ataupun secukupnya ya. Kemudian ini kita haluskan sampai benar-benar halus ya teman-teman. Nah, seperti ini teksturnya. Kemudian ini kita tumis. Nggak usah tambahkan minyak lagi ya, karena ini tadi udah ditambahkan minyak. Kemudian tambahkan daun jeruk sebanyak 5 lembar yang sudah disobek, 2 ruas lengkuas geprek dan 2 batang serai. Kemudian ini kita masak sampai dia benar-benar matang ya, sampai keluar minyaknya seperti ini. Nah, ini sudah matang bumbunya. Kita masukkan daging yang sudah direbus. Ini sebelum dimasukkan ke wajan, ini aku cuci dulu tadi ya. Setelah direbus aku cuci dagingnya biar lendir-lendirnya hilang. Nah, kemudian kita aduk-aduk. Setelah itu tambahkan air secukupnya. Kemudian ini kita masak sampai airnya benar-benar menyusut. Ini kita diamkan aja ya. Nah, setelah airnya menyusut, ini jangan lupa sesekali diaduk. Nah, kemudian di sini aku tambahkan 1 sendok teh penyedap dan 1/4 sendok teh garam dan juga 1 sendok makan gula pasir. Kemudian ini kita aduk. Jangan lupa dikoreksi rasanya ya, kurang garam, kurang apa, bisa teman-teman tambahkan. Nah, kemudian di sini aku tambahkan cabai rawit. Nah, ini tunggu airnya lebih menyusut lagi ya. Kalau teman-teman mau pakai airnya lebih banyak, ini udah cukup segini ya. Nah, jangan lupa sesekali untuk diaduk. Nah, kemudian ini mau aku pindahkan ke piring. Nah, ini dia oseng iga merconnya sudah jadi. Asli ini enak banget. Pokoknya teman-teman harus coba resepnya karena seenak itu. Pokoknya ini tuh recommended banget ya. Nah, oke, segitu aja video dari aku. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Semoga teman-teman suka ya dengan videonya. Jangan lupa like jika teman-teman suka dengan videonya dan jangan lupa juga buat subscribe. Yang belum subscribe, terima kasih.